Pada saat ini, tidak ada seorang pun tahu akan bahaya yang menanti mereka. Sebuah batu angkasa menuju ke sebuah kota purba dengan kelajuan 61,000 kilometer sejam. Rata-rata penduduk di sini melakukan rutin harian mereka tanpa menduga mara bahaya yang sedang mendatang. Dengan kekuatan 1,000 kali ganda dari serangan bom atom Hiroshima, batuan ini kemudiannya menjadi berbola api sebesar 4 kilometer dan meledak di kota purba ini. Penduduk di sini menjadi buta serta merta. Suhu di udara meningkat kepada 2,000 darjah Celsius. Letupan dengan kekuatan 12 megaton itu lantas membakar setiap penduduk di sini. Meratakan muka bumi dan pakaian serta pokok-pokok terbakar dengan cepat. Pedang, tombak, batu-bata dan tembikar mulai mencair. Dalam sekelip mata, bandar ini terbakar. Astrolab akan membawa anda bagaimana azab yang dilalui penduduk kota Sadun. Sebelum tu, jangan lupa subscribe Astrolab dan on loceng notifikasi anda. Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Sekilas fakta, kota Sadum atau Sodom kini dikenali sebagai bandar Tol El Hammam, disebut di dalam dua buah kitab suci iaitu Al-Quran dan Bible. Kota ini terletak di kota moden Tol El Hammam di selatan lembah Jordan, kira-kira 8 batu dari arah timur laut Lautan Mati. Pada pagi subuh yang hening kira-kira 3,600 tahun yang lalu, kota ini musnah dan kisah ini diceritakan di dalam Al-Quran. Batuan angkasa atau asteroid ini meledak di langit dan jatuh menghempas pusat kota raya Sodom ini, menghasilkan percikan api besar dan cahaya terang sekaligus membutakan penduduknya. Suhu membakar penduduk ini pada kadar 2,000 darjah Celsius, membakar setiap inci bangunan dan manusia di sini. Hanya beberapa saat kemudian, gelombang kejutan besar melanda kota Sodom. Bergerak sekitar 1,200 kilometer sejam, ia lebih kuat daripada puting beliung terburuk yang pernah direkodkan. Angin kencang yang ganas merobek kota, merobohkan setiap bangunan. Puting beliung ganas ini mericih istana 4 tingkat dan menghancurkan puing-puing yang hancur ke lembah berikutnya. Kesemua 8,000 orang dan binatang di dalam kota maut serta-merta. Mayat mereka terkoyak dan tulang mereka hancur lebur menjadi serpihan kecil. Kira-kira 1 minit kemudian, di sebelah barat Tol El Hammam, gelombang letupan melanda kota Jericho. Tembok Jericho runtuh dan kota itu terbakar habis. Persoalannya, bagaimana kita tahu bahawa semua ini sebenarnya berlaku berhampiran Laut Mati di Jordan ribuan tahun lalu? Apa yang memeranjatkan? Penemuan oleh ahli kaji purba mula menemui bukti-bukti yang sama seperti yang diceritakan di dalam kitab suci Al-Quran. Untuk mendapatkan jawapan, penggalian dilakukan selama hampir 15 tahun melibatkan ratusan orang. Ia juga melibatkan analisis terperinci bahan yang digali oleh lebih daripada 24 saintis dari Amerika Syarikat, Kanada dan Republik Czech. Kumpulan pakar ini bukan sahaja ahli kaji purba, tetapi mereka juga ahli geologi, ahli geokimia, ahli geomorfologi, ahli mineralogi, ahli paleobotanis, ahli sedimentologi, pakar kesan kosmik dan doktor perubatan. Bertahun-tahun yang lalu, ketika ahli arkeologi melihat penggalian kota yang hancur,
mereka dapat melihat lapisan arang, abu, batu-bata dan tembikar cair setebal 1.5 meter. Menerusi kajian, ahli arkeologi menyifatkan kota ini disambar api yang sangat marak berdasarkan kesan jalur-jalur gelap. Saintis tidak pasti punca berlakunya kejadian ini pada mulanya, sama ada disebabkan letusan gunung berapi, gempa bumi ataupun peperangan. Apakah fenomena yang mampu mencairkan logam, tembikar mahupun bata-bata mentah? Pakar impak kemudian membangunkan kalkulator impak yang mampu mengesan kesan-kesan impak dengan lebih terperinci. Penemuan mereka sangat mengejutkan. Impak ke atas kota Sodom berasal dari impak kosmik. Apa yang mereka dapati adalah peristiwa ini sama hebat dengan asteroid kecil yang memusnahkan 80 juta pokok di Tunguska, Rusia pada 1908. Apa yang tambah mengerikan, ia merupakan versi asteroid yang hanya kecil sedikit saja berbanding serangan asteroid yang menyebabkan kepupusan dinosaur 65 juta tahun lepas. Ini bermaksud impak asteroid ke atas kaum Nabi Lut merupakan yang kedua paling dahsyat pernah direkodkan di muka bumi. Kumpulan penyelidik kemudian menemui lebih banyak bukti. Di tapak kaji purba terdapat butiran pasir yang retak halus atau shock quartz yang hanya terbentuk pada tekanan 330,000 km persegi atau 5 gigapascal. Kuarza ini sangatlah tumpat, padat dan berat, seolah-olah 6 buah kereta kebal diletakkan di ibu jari anda. Lapisan-lapisan kemusnahan ini juga mengandungi belian nano yang sama keras dengan belian asal. Nak tahu apa fakta hebat mengenai belian kosmik ini? Ianya lebih kecil daripada virus selsema. Tanaman dan pohon di kawasan itu langsung berubah menjadi bahan seperti belian ini disebabkan tekanan dan suhu tinggi berbola api. Eksperimen di makmal menunjukkan bahawa tembikar dan bata mentah yang cair di kota ini mencecah suhu 1500 darjah Celsius. Cukup panas untuk mencairkan kereta dalam beberapa minit. Saintis juga menemui berbola kecil dari bahan cair yang lebih kecil daripada zarah-zarah debu di udara. Disebut spherule. Ianya terbuat dari besi dan pasir yang mengeluap dan cair pada sekitar 1590 darjah Celsius. Selain itu, terdapat bintik pada permukaan tembikar dan kaca cair dengan butiran logam cair kecil termasuk iridium dengan titik lebur 2466 darjah Celsius, platinum yang mencair pada 1768 darjah Celsius dan zirconium silikat pada 1540 darjah Celsius. Kesemua bukti ini menunjukkan bahawa suhu di bandar ini meningkat lebih tinggi berbanding ledakan gunung berapi, peperangan mahupun kebakaran. Satu-satunya proses semula jadi yang tinggal adalah kesan kosmik. Bukti yang sama dijumpai di Tunguska, Rusia dan Cyclops Impact, asteroid yang menyebabkan kepupusan dinosaur. 600 tahun selepas bencana dahsyat ini barulah wujud semula penempatan di kawasan ini. Saintis berpendapat mungkin kadar keterlarutan garam yang tinggi menyebabkan kawasan ini tidak sesuai diduduki. Kota Sodom atau Sodom disebut di dalam kitab suci tiga agama iaitu Islam, Kristian dan Yahudi. Di dalam Quran ayat ke-82 surah Hud yang bermaksud, maka apabila datang masa pelaksanaan perintah kami, kami jadikan negeri kaum Lut itu diterbalikkan, tertimbus segala yang ada di muka buminya dan kami menghujaninya dengan batu-batu dari tanah yang dibakar, menimpanya bertalu-talu. Seperti yang kita sedia maklum, bumi terbentuk dari bahan-bahan yang berasal dari angkasa. Batu, tanah, malah air kesemuanya berasal dari elemen-elemen berat yang wujud setelah matahari terbentuk. Secara sains, bukti jelas menunjukkan bencana ke atas kota Sodom adalah disebabkan asteroid. Dari perspektif Islam, ianya azab dari Allah yang jelas melalui firman-Nya yang menolak kaum LGBTQP. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Apa pendapat anda? Semoga kita dijauhi dari perbuatan yang menyimpang dan bangunkan generasi yang sentiasa dahagakan ilmu terutamanya sains. Sains dan Islam berpisah tiada. Astrolex signing off from space.